Sabrina. Di scan Ustaz. Oh, di scan ini, Pak. Ya, ini yang kartu nusuknya, Pak. Tengok ya sebelah kanan ya. Nah, ini kita akan alhamdulillah dalam bos di scan-nya. Alhamdulillah. Ini di scan semua kartu nusuknya satu persatu. Alhamdulillah ya. Memang Pak, tahun ini mulai tahun pertama yang seperti ini ya, kartu nusuk ini yang di scan seperti itu. Dulunya kan cuma kartu dari maktab, muasasah ya. Sekarang ada kartu nusuk ya. Tentunya harus dikenakan semua dipakai ya. Nah, kita saat ini melaksanakan ibadah haji menuju tempat ke itu ditata, insya Allah dengan ikhlas masing-masing. Itu penting hati ya. Nah, sekian orang segini ya, kadarnya gitu ya. Dan semuanya bisa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Baru Jenal. Selamat malam dan selamat diri kepada Allah. Sepagi, alhamdulillah. Kita bersabar semua. Pagi hari ini kita akan melaksanakan tarawih ya bersama para jamaah. Kita diwajibkan sholat satu kali. Kalau berkali-kali itu sudah kita sudah ya. Mengantri di pintu masuk ya, untuk masuk ke Mina, yaitu tenda ya. Mina. Alhamdulillah seperti itu, insya Allah cuaca seperti biasa, kita panas, itu, sedang berada ya, di checkpoint pertama yang akan cek memastikan bahwa bus yang kita tumpangi aman dari istiqomah. Tentunya tidak mudah minta keridaan Allah, minta keberkahan dari ibadah kita. Tentu ada barangkali ya. Memang bus-bus yang sudah antri, mobil-mobil kecil seperti ini tidak diperbolehkan untuk ya, masuk. Allah, ya, tidak nyaman, karena tidak ada itu stiker. Biasa, kita jadi intinya, kalau bus-bus yang kita sudah rasa itu kita atur. Lalu diperbolehkan kita pelajari dari kita mengaji pelajaran ilmu itu. Insyaallah ya. Alhamdulillah, ya Rasulullah. Nah, itu lah. Mobil-mobil kecil dilarang untuk masuk. Insya Allah, ya kena. Hati dulu, hatinya nyaman, enak, enjoy, santai, bahagia. Akan keluar lidahnya bahagia. Kata-kata yang sopan santunnya bagus, perkataannya yang baik. Insya Allah, seperti itu. Karena Allah itu memandang hamba-hambanya dari lubuk hatinya. Kita sudah melewati checkpoint pertama di mana checkpoint itu masuk menuju ke Mina. Mengiringi insyaallah ya. Insyaallah ini benar-benar seperti itu yang dapat kita kita ambil pelajaran insyaallah. Alhamdulillah dengan alamin dan sekalian dari tengah ke kanan kita mendekati Mina insyaallah. Sedang ngantri terus kita mengantri maka kita 144 ini banyak juga saat ini masih sepi, maksudnya tidak sepadatnya nanti ya pada tanggal 10, 11 hari-hari tasrik itu 11, 12, 13 luar biasa kepadatan karena numpuk semua satu tempat di sini nanti ada titik di sini karena jamaah itu kan ada yang Alhamdulillah semuanya saya tengok wajah-wajah yang mengharapkan keridaan Allah, berharap kepada Allah, keampunan Allah dan berharap kepada Allah ibadah yang akan kita selesaikan mantri. Inilah dia Allah Subhanahu wa taala jamaah yang sedang mengantri jalan kaki untuk di scan satu persatu. Ini orang jalan kaki nih tengok ini
Ini mengantri itu di scan, Ustaz. Oh, di scan ini, Pak. Ya, ini yang kartu nusuknya, Pak. Tengok ya sebelah kanan ya. Nah, ini kita akan alhamdulillah dalam bos di scan-nya, alhamdulillah. Nah, ini di scan semua kartu nusuknya satu persatu. Alhamdulillah ya. Memang Pak, tahun ini mulai tahun pertama yang seperti ini ya, kartu nusuk ini yang di scan seperti itu. Dulunya kan cuma kartu dari maktab, muasasah ya. Sekarang ada kartu nusuk yang tentunya harus dikenakan semua, dipakai ya. Nah, kita saat ini melaksanakan ibadah haji menuju tempat tempat-tempat ibadah haji, Mina, Arafah, Wudhu, ibadah. Kalau belum dipastikan nusuknya nggak boleh masuk tuh, Ustaz. Nah, jadi kalau kita bisa dipastikan nusuknya di sini atau belum, nggak bisa masuk tuh. Dan juga ketahuan, misalnya palsu. Nah, di situ ya, di scan di situ, nah, kita keluar barcode-nya. Di barcode itu di scan di situ, tidak ada datanya keluar ya. Barangkali palsu gitu ya. Insya Allah. Setelah insya Allah, scan-nya, ya. Dan juga nanti di Mina hari ini terbiar di Maktab masih longgar. Artinya longgar di sini masih kita bisa nyantai untuk ke toiletnya, ya. Bisa nanti insya Allah 10, 11, 12, 13, 4 hari itu ya. Alhamdulillah nanti tengok aja lah. Nah, antriannya panjang, nanti diakalin aja ya. Toiletnya barangkali di sekalian wudhu di situ, di dalam toilet itu. Nanti antrian lagi tempat wudhu panjang lagi. Nah, ikat di tangga ada keran nih. Ini Mina ya, semua Mina. Kita sudah sampai masuk ke tenda Mina dan sebentar lagi kita akan tiba di mantap kita. Kita sama-sama waktu biarah di tempat lempar jumrah di sana. Masya Allah. Yang pertama ada paling orang ada di atasnya itu. Balik ini. Tengahnya di bulunya apa juga ada masuk. Nah, ini semua sudah ada di sini. Sudah yang di Mina jamaah yang hal ini tahun ini yang berbagi sampai di lokasi Mina. Yalah. Reporter dari stasiun TV di mana-mana sudah bersiaga di sini untuk memberikan informasi terbaru dari kota suci Mekah ataupun dari tenda Mina yang saat ini sedang bersiap-siap untuk melaksanakan tarwiyah. Melaksanakan tarwiyah. Nah, ini sudah terlihat ada mulai ada gedung-gedung baru sekarang dan di sana ada 6 gedung untuk para jamaah-jamaah insyaallah. Ya, sama-sama kita doa ketika sampai di Mina, sama-sama Bapak Ibu sekalian jamaah dijulur dulu berdoa. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma haza Mina tamnun alayya Mina mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika Rabbana atina. Sudah lagi sudah tiba di pintu Maktab 444 yang sudah disediakan untuk jamaah-jamaah kita insyaallah. Sudah sesuai masyarakat sunnahnya dikatakan hari tarwiyah sunnah haji itu adalah hari tarwiyah. Nah ini ya, dan selama di sini juga tetap menjaga tentang larang ihram. Udah mah ini udah mah di musala tempatnya tadi terus menjaga tentang larang ihram. Hah? Terjadi ina? Sengaja ya. Ini tetap tidak boleh lagi-lagi untuk kepala walaupun pakai kain ihram jangan juga ya, pakai peci, pakai kopi apa sejenisnya yang lain itu jangan ya. Kemudian pakai pakaian perempuan laki juga tidak boleh, pakai sabun juga kan tidak boleh, untuk yang ada odornya wangi tidak boleh. Masya Allah, kita sudah sampai insya Allah ya. Sebentar lagi kita menunggu jamaah apa yang di depan ini dibuka segelnya baru nanti kita masuk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.